Oke, gue Gita. Ini cerita teman-teman gue. Ternyata banyak rahasia di sekitar kita loh. Otak-atik. Ayo minggir, Ola mau baca, Ola mau baca. Minggir, minggir, Ola mau baca. Ada yang seru gak, La? Ada nih acara musik gitu. Datang yuk. Yuk. Egit, ngapain lu bawa kamera ke sekolah? Norak lu ya? Ya suka-suka gue lah. Sirik aja lo ya. Gak pernah lihat kamera tuh anak. Git, git. Gue lupa, gue pengen curhat sesuatu sama lo. Penting banget, penting lo tau. Penting banget lo tau. Penting nih buat semuanya tau. Kalau gue kemarin itu ketemu cowok. Cowoknya sih gak ganteng-ganteng banget. Tapi... kece. Cowoknya tuh kece banget. Aduh lah, bisa gak sih gak ngomongin cowok mulu? Aduh Git, kalau sehari gak ngomongin cowok tuh yang gak enak. Ella, lu tadi lihat gak Pak Norman kayak aneh gitu sama gue? Mungkin aja tuh ya dia lagi ada masalah sama istrinya. Atau mungkin aja muka lo mirip sama muka istrinya. Ya kali deh. Nah, terus tuh ya, cowok yang tadi tuh perhatian banget sama gue. Ya gue gak tahu kalau dia pacarnya si nyebelin anak kelas sebelah. Gila, gue jadi bahan omongan sekarang. Ola, nanti pulangnya bareng ya. Lihat nanti ya. Cie, cie. Diam lo. Ul, pacaran aja lo. Ya udahlah, pastinya gue tinggalin tuh cowok. Gue dikatain PHP. Hah? PHP? Iya. Apaan tuh? Pemberi harapan palsu. Cih. Udah. Gue ada janji sama Eci mau ngambil buku. Mas Gun, somanya satu ya. Nggak pedes. Oke. Ella, La, kamera gue udah bisa nih. Coba deh lo ngomong. Git, dari tadi gue udah ngomong. Oke. Nama gue Ola. Gue tuh anak paling keren di sekolah ini. Gue tuh cantik. Gue smart. Gue prima dona sekolah. Ya nggak, gue prima dona. Aduh lah, yang lain dong. Bosen tahu ngomong gitu mulu. Ngomongin apa dong? Ya apa kek? Hey, Gita. Hai. Buku yang lo pesen. Oh iya. Nih uangnya. Thanks ya. Makasih. Udah lengkap semuanya kan? Iya waktu itu. Semuanya. Makasih Mas Gun. Ci, kok gak ada kembaliannya sih? Soalnya kemarin gue beli di luar. Ada kembaliannya gitu. Lo beli di luar? Iya. Ya, Gita, lo kenapa beli di luar sih? Kan udah diwajibin sama Pak Norman tuh, mesti beli di dia. Lo mah gitu, kayak Ola dong. Emang apa bedanya sih beli di luar sama di dalam sekolah? Bukannya sama aja ya? Sebenarnya sih sayang aja, Git, kalau lo tuh gak beli di Norman. Soalnya tuh ya, Git, si Norman tuh. Abdul Gofar. Ada Pak. Ahmad Fadoli. Ada. Iya. Agustina Larasita. Oke. Elsa Rahmawati. Vera Bajalaras. Gita Anindita.
Pantesan cuman gue doang. Bemin lagi. Lagi salah lo juga sih, kenapa beli bukunya di luar? Kenapa gak di Norman aja? Hah? Kok lo belain dia sih? Gini deh, Git. Gue kan udah usaha ya, udah ngumpulin duit demi promosi di buku nih ya. Ya paling gak adalah fulus capeknya buat gue. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ih, kok lo gitu sih? Tapi kok Pak Norman yang jualan buku? Bukannya orang koperasi ya? Jijik, kenapa? Pedes. Pedes, pedes banget. Iya, udah, minum. Sabar. Setahu gue sih, si Norman itu jualan buku gara-gara disuruh sama Pak Sukit. Hah? Pak Sukit? Dia kan kepala sekolah. Ngapain jualan buku? Ya elah, suka-suka dia aja kali, Git. Lagian hidup-hidup dia, kenapa jadi kita yang repot? Coba tau lo. Terima kasih, Pak. Juga cuy. Insem. Lumayan kali. Git, lu mau pesen jus apa? Enggak ah. Kenapa? Mumpung gue lagi baik nih. Gue bayarin deh. Gue bayarin. Enggak, uang panas. Ntar gue keselak lagi. Git, bukan uang panas. Yang cepet-cepet aja. Soalnya gue juga suka kayak gitu ke nyokap. Makasih ya, Bu. Kalau gue minta duit ke nyokap, gue lebih sini aja mintanya. Oh ya? Kan lumayan duit ya, bisa buat nomad sama gue setuju. Lo gak takut ya ketahuan sama nyokap lo? Enggak lah, zaman sekarang gitu, speak dikit. Uang buku sekarang kok mahal ya? Ya emang udah dipaketin, harganya emang segitu kok. Ya sudah, nanti aku transfer 500 ribu ya. Ternyata nyokap gue juga gitu ke bokap. Lagian gak apa-apa kali, duitnya kan dikasih ke anaknya. Gak akan kemana-mana kan? Setuju banget. Malahan gue dibeliin macem-macem sama nyokap. Weh, HP baru nih. Tunggu, perasaan kemarin lo baru dibeliin HP baru deh. Terus sekarang lo dibeliin lagi. Beda kan ini? Iya dong, jadi kan gue punya dua HP. Yang satu buat pacar, yang satu buat selingkuhan. Bagi baik ya sama temen lo. Ini yang selingkuhan kan? Yaudah buat gue aja ya. Sekalian sama cowok-cowok. Enak aja lo. Enggak. Pelit lo. Sini gak? Bagi dong. Gitu lo. Gak ada. Wah, Lak. Jangan-jangan bokap lo suka gituin bosnya lagi. Bawa-bawa bokap. Gawat. Enak aja lo. Hati-hati tuh kalau ngomong. Untuk Pak Menteri dan tim pro, tetep kan bagiannya? Ah, oke. Ya, saat ini sedang dipersiapkan anak buah saya. Jangan khawatir, Pak. Ya, jangan khawatir, Pak. Iya, sudah, Pak. Iya. Oh, nggak perlu khawatir, Pak. Sudah disiapkan. Iya. Iya. Sekalian mau nanya, Pak. Bagaimana untuk selanjutnya? Kita dapat bonus project, kan? Bonus? Gue suka tuh yang namanya bonus. Gue juga suka. Bonus gitu loh. Lo kenapa, Git? Ya enggak, gue cuma... Yailah, Ci. Dia masih mikirin aja. Git, kayak gitu sih biasa kali. Kayak lo gak pernah aja deh. Ya gue gak pernah lah kayak gitu. Gue aja kalau mau kayak gitu, mikir berkali-kali dulu.
Gak ya. Masa sih lo tuh gak pernah ngelakuin kayak gitu? Tau lo Agit, kipak. Gak mungkin banget deh. Nih ya, gue udah pengen banget kamera ini dari kelas 1. Tapi bokap gue gak ngebeliin gue. Jadinya ya gue kumpulin duit gue sendiri deh. Akhirnya kameranya kebeli juga deh. Kalian kenapa? Git-git. Hah? Lo baru beli kamera ini nunggu sampai setahun? Ya iyalah, yang penting kan gue pakai cara gue sendiri. Pakai duit gue lagi. sumpah ya. Cuma gara-gara nih kamera. Sebegitu lamanya kah lo nunggu nih kamera? Kasian banget sama lo, Gita. Mendingan lo ikutin aja cara gue, oke? Nah. Aduh, enggak deh. Gue punya cara gue sendiri. Udah gini aja. Mendingan lo ikutin cara gue, besok kita ketemu. Kita ngomongin tips and triknya. Tapi lo jangan bilang siapa-siapa. Kalau soal komisi, bisa lah kita bagi dua. Oke. Iya gak? Iya. Git. Kalau lo ngikutin si Eci, siapa tau aja lo bisa beli kamera yang lebih canggih nih dari kamera ini. Yang kamera yang bisa moto. Pak, semua kamera itu bisa moto. Udah gini aja deh. Mendingan besok kita ketemuan, kita ngomongin. Oke, tapi lo jangan bilang siapa-siapa. Wasok kalau bocor. Oke. Iya tuh, Git. Kalau gue jadi lo, dalam setahun gue bisa beli macem-macem yang gue mau. Lo besok kita ketemuan, oke? Mending lo ikutin Eci. Lala, nanti jadi nggak pulang bareng? Eci kayaknya mau pulang bareng nih sama lo. Nih Eci aja ya. Kok mereka merasa bener ya? Menurut kalian siapa yang salah? Serupa benar.